jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan, jangan ganggu Pak Jokowi, karena beliau sama sekali nggak tahu apa-apa. Dalam hal ini, itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Banyak yang bertanya siapa orang dekat Presiden Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat. Lalu, siapakah sebenarnya orang dekat Presiden Jokowi yang dituding AHY itu? Diketahui sebelumnya AHY telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi terkait berita adanya pihak yang akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. AHY juga mengatakan ada 5 orang yang terlibat dalam perencanaan pengambil alihan jabatannya, di mana 1 kader yang masih aktif dan 3 kader Partai Demokrat lainnya yang sudah tidak aktif. Selain itu, 1 orang dituding berasal dari lingkar kekuasaan terdekat Presiden Jokowi. Muldoko pun sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait isu pengambil alihan tersebut. Ia mengingatkan agar tidak melibatkan Presiden Jokowi, karena menurutnya Presiden tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, dalam persoalan itu, Muldoko mengatakan bahwa itu menjadi urusannya sendiri, bukan menjadi KSP, Kantor Staf Presiden.